Contohnya apa? Sanksi sosial ya, contohnya kita suruh kerja bakti lah. Pada bulan Juni lalu, Satpol PP Kota Tarakan bersama dengan unsur terkait rutin melaksanakan razia di beberapa klub malam pasca pelonggaran yang dilakukan. Namun saat ini diketahui masih ada saja pengunjung maupun wanita tunasusila yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sesuai yang diminta oleh pemerintah seperti menggunakan masker dan face shield. Kasiop Satpol PP Kota Tarakan Marzuki mengatakan, jika pihaknya sudah mengamankan beberapa pengunjung maupun pekerja tempat hiburan malam yang tidak menerapkan protokol kesehatan, di mana ada sekitar 30 orang yang berhasil didapatkan dari operasi selama bulan Juni lalu. Mereka yang melanggar pun diberikan sanksi tegas serta diberikan pemahaman terkait dengan protokol kesehatan. Yang di tempat hiburan malam itu berjumlah kita dapat sekitar 30-an orang sebenarnya, ya itu juga biasa ladies-ladiesnya yang kita dapati melanggar prokes dan sudah kita panggil untuk diberikan pengarahan dan sanksi bukan sanksi administratif tapi sanksi sosial sebenarnya. Tui Muhammad melaporkan.